Oke, jadi hari ini aku mau masak ati rica-rica dan nanti ada sayur sawi putih ya. Dan untuk bumbu ati rica-ricanya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, jahe, kemiri, dan sereh. Dan ini atinya udah aku rebus ya. Untuk bumbunya nanti mau aku blender aja biar cepat. Nah, ini aku langsung blender aja semua bumbunya. Jadi biasanya itu aku suka masak ayam rica-rica. Kali ini ayamnya aku ganti dengan ati. Dan aku tambahin sedikit air. Langsung aja di blender. Untuk bumbu ati rica-rica ini jangan terlalu halus ya teman-teman di blendernya, karena emang kalau untuk dibikin rica-rica itu teksturnya masih ada kasar-kasarnya gitu ya bumbunya. BTW ini blender kapsulnya udah pernah aku review ya, yang belum nonton bisa ditonton ya, nanti linknya ada di atas atau aku simpan di description box. Oke, ini langsung aku mau tumis bumbunya. Aku masih setia pakai teflon dari Calypso, walaupun harganya murah, tapi ini tuh rekomend banget ya buat numis-numis kayak gini. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Jangan lupa dikasih sereh dan lengkuas ya. Ini udah aku geprek sereh dan lengkuasnya. Setelah bumbunya tercampur rata, langsung aja kita masukin atinya. Ini atinya udah aku rebus, jadi nanti masaknya nggak usah terlalu lama ya. Dan ini aku pakai atinya itu cuma 4 aja, karena yang doyan ati itu cuma aku dan anak aku yang kecil ya. Suami aku tuh kurang suka, anak aku juga yang pertama tuh kurang suka sama ati ayam. Jadinya ini untuk aku aja. Kalau suami aku itu sukanya sama amplanya, jadi nanti dia ini makan amplanya aja sama kuahnya. Kalau sama ayam itu mau diapain aja dia doyan, tapi kalau sama ati ayam dia itu kurang suka. Dan ini aku tambahin lagi sedikit airnya. Ini tuh sebenarnya namanya ati rica-rica kemangi, cuma karena aku kelupaan beli daun kemanginya, jadi nanti mau aku pakein daun bawang aja. Oke, lanjut, ini masukin bumbunya, aku pakai garam, gula pasir, dan kaldu ayam aja. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain? Lagi pada masak apa? Boleh komen ya. Ini atinya udah mau mateng, jadi aku masukin si daun bawangnya. Sama aja sih ya, cuman yang membedakan itu aroma aja. Sebenarnya enakan pakai daun kemangi ya, lebih kerasa gitu wanginya dibandingin daun bawang. Langsung aku taruh ati rica-ricanya ini ke dalam mangkok, karena di sini aku masih belum punya mangkok saji ya teman-teman, jadi aku pakai mangkok yang biasa untuk makan aja. Waktu beberapa minggu yang lalu itu aku sempat balik lagi ke Mr. DIY untuk cari mangkok dan piring saji, cuma yang aku dapat di sana itu cuma piring saji aja, mangkoknya itu enggak nemu yang pas gitu, makanya aku beli piring sajinya aja.
Dan ini dia menu masakan aku yang pertama udah jadi. Oke, berlanjut lagi ke menu masakan yang kedua. Ini aku mau masak sayur sawi putih. Ini pernah juga aku masak ya teman-teman. Dan untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, satu buah cabai merah dan setengah buah tomat. Ini aku mau iris-iris dulu bawang merah dan bawang putihnya. Oh ya, nanti sawi putihnya mau aku pakein 2 buah sosis ya. Dan ini pisaunya itu bikin memperlambat aku masak ya hari ini, karena tuh pisau aku ini agak tumpul ya, jadi seperti ini harusnya tuh bisa cepet ya untuk ngiris si bawang merah dan putihnya. Jadi ini agak lumayan lama aku ngirisnya. Sambil nemenin aku ngiris-ngiris bumbunya, aku mau ucapin terima kasih buat yang udah support channel aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel aku, perkenalkan, nama aku Desyana Andini. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Bantu channel YouTube aku yuk teman-teman supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalahin juga loncengnya, biar kalau aku upload video terbaru teman-teman langsung dapat notifikasinya. Di-share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini langsung aja aku tumis bumbunya. Setelah bumbunya tercampur merata, ini aku masukin sedikit air. Jadi ini kuahnya aku nggak mau terlalu banyak ya teman-teman. Dan ini udah agak mendidih, jadi langsung aja aku masukin sosisnya. Ini aku pakai sosis ayam ya yang merek Cham. Kalau teman-teman mau pakai sosis yang sapi itu bisa ya, sesuai selera aja. Atau nggak mau dipakein sosis juga nggak apa-apa. Ini menurut selera masing-masing aja. Jadi beda orang itu beda cara masaknya. Dan ini langsung aku masukin si sawi putihnya. Untuk bumbunya aku pakai Royco ayam, garam dan sedikit gula pasir. Kalau teman-teman nggak mau pakai gula pasir, nggak apa-apa, nggak usah dipakein, opsional aja. Alhamdulillah, menu masak anak aku semuanya udah selesai. Ini ada sayur sawi putih dan ati rica-rica. Oke, ini udah mau di akhir video. Aku mau ucapin terima kasih buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.